اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوزت عمري إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت دلم الأذكار Ikhira di tous les imams Nawawi, diceritakan juga dalam Sahih Bukhari, sesiapa yang membaca akan zikir ini sebelum tidur, kalau dia mati pada esok pagi, fitrah. Tak ada dosa pak, kita nak mati husnul khatimah, bukan sunnul khatimah. Baca doa ni, tuan-tuan cari dalam Sahih Bukhari. Ada, inilah tuan-tuan yang diberitahu oleh Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin kepada ayah saya turun doa ni. Kita jangan ingat, dia kata, Haji Ahmad Tuan Husin, dia mati macam mana? Dia habak dekat kudungan ni, suruh Ahmad. Dia mati macam mana? Pagi Jumaat, nak solat subuh, pembuat dia Ahmad Tuan Husin, tuan-tuan tahu tak? Dia antara orang yang pertama, masuk biharaya tahun 1956. Menang pas, tuan-tuan, dialah wakil pas. Dia semayang subuh ni. Allah Rasulullah. Tunggu dia tu. Bini main dia pegang. Jangan pegang, dia kata. Aku nak mati dah. Bini dia kata, bang, abang suami saya, saya nak rahi abang. Jangan pegang, dia kata. Kalau kau pegang, aku takut aku mati, tak ada wudu. Jadi tak pegang lah. Wahai isteriku, kau ajar kepadaku kalimah yang sangat dituntun oleh Nabi. La ilaha illallah. Isteri dia akan, dia mati dengan la ilaha illallah. Dia mati dalam keadaan berwudu, baru sempat untuk habis solat subuh. Mati pula hari Jumaat. Seperti mana mati tok guru kita, Lim Abdul Aziz. Tuan-tuan tengok Tuan Guru Lim Abdul Aziz mati tuan-tuan setelah masuk waktu maghrib yang sangat dituntut oleh Islam. Siapa yang mati hari Jumaat ataupun siangnya, matinya dalam husnul khatimah. Tuan Guru mati tuan-tuan hari Jumaat. Bukan saja hari Jumaat, ketika jenazahnya dibawa ke masjid dengan izin Allah, awan melindungi akan Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Awan hidup, bang, pakcik, di Kedah ada seorang, dia ini ketika mati tuan-tuan di IJN jatuh. Mayatnya dibawa ke kepala badan. Ketika mayatnya tuan-tuan dibawa ke Muazzasah Darul Uluh, seorang pilot yang berbangsa India tengok mayat itu. Mayat itu dilindung oleh awan. Lalu pilot yang India ini tengok mayat itu dilindung awan dengan izin Allah. Pilot itu masuk Islam. Siapakah empunya mayat ini? Tuanku Ustaz Fadino, Fadino apa? Mati mayat dan dilindung oleh awan. Ustaz Tuhuni Aziz, kalimah Allah atas rumahnya ketika mayat masuk rumah. Bang, istiqamah dalam perjuangan, tengok tunggu-tunggu. Tuan Guru Haji Ghazali Abdullah Azbulah, ceramahnya cukup hebat. Dia mati tuan-tuan dalam perjuangan Islam. Diterus oleh anaknya. Saya tak kenal tuan-tuan Ustaz Farida, tapi saya kenal ayahnya. Macam mana? Saya sayang ayahnya. Sebab tu saya sayang. Sebab apa? Ada rencetan dia. Walaupun saya tak kenal dia macam mana, tapi Tuan Guru Ghazali Azbulah saya kenal. Dia seorang istiqamah dalam perjuangan. Kalau anak ini lahir daripada ini, siapakah yang akan meneruskan? Inilah dia. Dan Alhamdulillah, darah hati diteruskan. Sebab itu bang, istiqamah bang.